Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberikan keselamatan, juga dimudahkan dalam pekerjaan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan saya Danu, masih menginformasikan seputar properti se-Bandung Raya. Dan kali ini saya berada di kawasan Sayap Setiabudi Bandung, berada di salah satu komplek perumahan yang mungkin di antara komplek-komplek yang lain yang saya eksplor, ini lebih menarik dan ini lebih unik serta banyak tipe pilihan. Karena kenapa? Ada 8 tipe unit desain atau konsep yang disediakan oleh proyek perumahan ini. Jadi kita bisa lihat untuk di depan tadi adalah akses jalannya, dan untuk masuk ke area atau lokasi proyek ini hanya 10 menit saja dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Ini sangat dekat sekali, dan untuk akses jalannya ini bisa melalui Polsek Cidadap atau melalui Komplek Perumahan Budi Indah yang berada di Jalan Lembang, jalan yang menuju arah Lembang. Tadi di depan sana ada, bisa dilihat, itu sudah ada kantor security 24 jam non-stop, one gate system juga. Jadi untuk bapak, ibu, serta teman-teman semua, proyek ini menyediakan 8 unit tipe. Terkait detailnya, spesifikasi detailnya nanti akan saya simpan di bawah deskripsi video ini. Kita akan coba mengeksplor dari blok A, blok B, C, dan seterusnya ada di dalam. Dan nanti di part kedua kita akan coba review juga unit-unit ready stock yang disediakan di proyek perumahan ini. Tepat di depan saya ini, di sebelah kiri adalah blok A dan di sebelah kanan adalah blok B. Jadi untuk di blok A sendiri itu tipenya tipe Rosemary, 3 lantai. Dan keunikan di blok B ini, desainnya suka-suka. Jadi khusus untuk blok B ini, yang ingin mendesain rumahnya sendiri, ini bisa untuk custom depan atau layout dalam, karena memang di sini khusus untuk yang ingin mendesain sendiri rumahnya. Kita bisa lihat untuk gambarannya, tampak mukanya di sini memang berbeda-beda. Rumahnya cukup unik dan cukup cantik dengan spesifikasi bangunan ini rata-rata di 3 lantai lebih. Dan yang ingin mengetahui progres pembangunan waktu rumah ini dibangun, ada di part sebelumnya yang waktu itu saat explore pertama kali saya datang ke proyek perumahan ini. Jadi untuk bapak ibu serta teman-teman semua, perlu diketahui di blok B ini tersedia hanya satu unit coupling lagi untuk desain suka-suka. Jadi ibu cukup menggambar atau mendesain sesuai dengan keinginan. Di proyek perumahan ini juga disediakan arsitek profesionalnya. Dan semua unit yang ada di blok B ini sudah diserah terimakan kepada pemiliknya masing-masing. Dan hanya tersedia satu unit coupling di B9, luas tanahnya di 94 meter persegi. Dan ini adalah tipe Rosemary. Jadi untuk unit tipe Rosemary ini, luasan tanahnya rata-rata di 60 meter persegi. 3 lantai, untuk tipe standarnya ini 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dan ada 2 unit ready stocknya siap huni. Jadi untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua yang memerlukan atau membutuhkan unit siap huninya untuk tipe di Rosemary Blok A ini, ada 2 unit. Dan yang indennya hanya 1 unit lagi. Dan di Blok C ini kalau tidak salah, ini adalah update terbaru, tipe dengan desain terbaru, Winter Green. Di sini juga di sediakan yang ingin melengkapi rumahnya dengan kolam renang, di sini bisa di custom. Dan kita bisa lihat di depan sana sedang dalam tahap progres pembangunan. Kita akan coba jalan-jalan terus ke dalam.
sambil melihat progres pembangunan yang sedang berjalan serta melihat desain konsep rumah yang lainnya. Jadi perlu diketahui untuk Bapak Ibu serta teman-teman semua, sebagian unit yang berada di proyek perumahan ini sebagiannya sudah terhuni dan sebagiannya juga ada yang segera diserah terimakan. Oh ya, jadi untuk spesifikasi bangunan nanti bisa di request yang ingin memakai hebel atau memakai bata merah, di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer atau kebutuhan ibu bapak serta teman-teman semua. Ini tipe lavender, unit ini ada ready stocknya, nanti kita bisa lihat di depan. Dan ini untuk tipe gardenia. Dan kali ini kita berada di blok terujung. Ini di sini khusus untuk tipe lavender. Ada unit ready stocknya. Unit yang berada di depan ini sudah hampir 99% selesai menuju finishing. Ini juga ready stock, siap huni. Spesifikasi bangunannya 2,5 lantai. Reviewnya juga nanti ada di part kedua. Nanti ibu bapak juga bisa melihat terkait review spesifikasi ruangan yang berada di dalamnya. Tipe lavender ini hanya tersedia mungkin 2 unit ready stock dan 1 inden. Terkait yang inden juga itu nanti bisa di custom oleh ibu bapak serta teman-teman semua. Unitnya berada di sebelah kanan untuk yang inden, dan ini unit ready stocknya. Ini juga saya review, ada di part kedua, nanti ibu bapak juga bisa melihat terkait spesifikasi dalam ruangannya. Dan mungkin ini salah satu informasi yang lebih penting yang perlu saya sampaikan pada ibu bapak serta teman-teman semua, terkait pengembangan atau perluasan kawasan project, update progres terbaru di tipe terbaru, yaitu Winter Green Prime, Winter Green Deluxe, Winter Green Luxury. Jadi nanti kita akan review lokasinya berada di samping kiri di blok A, di belakang tipe Rosemary. Dan ini juga termasuk, dan ada beberapa yang memang sudah terboking dan sedang dalam tahap progres pembangunan di depan. Jadi terkait update progres terbaru di pengembangan atau perluasan kawasan proyeknya ada di belakang tipe Rosemary, dan itu nanti bisa disaksikan langsung di part kedua. Itu live recorder, saya tidak jadi secara langsung saya komunikasikan dengan in-house atau PIC atau Chrome, salah satu yang menghandle customer yang mungkin visit ke lokasi atau survei ke lokasi di proyek perumahan ini. Dan terkait selling point serta aksesibilitas, keunggulan atau kelebihan lokasi proyek ini sangat strategis, dekat dengan kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, dekat Darut Tauhid, dekat kampus Unpas, dan juga dekat dengan plotting market Lembang dan tempat wisata lain di Lembang. Udaranya sangat sejuk, view pegunungan dan view kota Bandung, airnya jernih dan berlimpah. Dan ini adalah lokasi perluasan atau pengembangan lahan yang diperuntukkan untuk update desain terbaru, yaitu Winter Green Deluxe, Winter Green Prime, dan Winter Green Luxury. Jadi ini untuk lahannya. Kita sambung di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan keselamatan, juga dimudahkan dalam pekerjaan, serta dilancarkan rezekinya. Berjumpa lagi dengan saya, Danu, masih menginformasikan seputar properti se-Bandung Raya. Dan kali ini saya berada di kawasan Bandung Utara, tepatnya di salah satu klaster atau proyek yang memang di sini suasananya cukup sejuk, asri, serta menawarkan pemandangan view pegunungan di wilayah Lembang serta city view kota Bandung. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu prop PIC atau in-house di proyek ini. Kita kenalkan.
Siap, selamat siang Kang. Selamat siang Kang Danu. Ada yang mau ditanya-tanyakan nih Kang Upi? Boleh, boleh silakan. Terkait unit terbaru di cluster ini. Nah, unit terbaru ini Wintergreen ya? Wintergreen Deluxe. Ini dengan tipe berapa ini teh? Ini cluster Wintergreen, ini tipenya Wintergreen Deluxe. Luas bangunannya 60, mm-hmm. Luas tanahnya 60, mm-hmm. dua kamar tidur, dua kamar mandi. Ya, mulai di 577. 500 jutaan. Ya, 500 jutaan. Dan unit ini disediakan berapa unit? Untuk Deluxe itu ada 10 unit, sisa 5 unit. Sisa 5 unit. Dan ini W8, itu W2. Oh, yang di sebelah sana W2. Iya. Bisa dilihat ke dalam? Boleh, silakan. Boleh. Maaf, lihat, tapi ya. Masih berantakan. Ya? Nggak apa-apa. Ini lantai depan, maybe ya. Ini untuk carport satu. Itu untuk taman. Taman. Oh, itu taman. Ini sebenarnya udah ada custom. Udah ada di custom. Perubahan. Ada perubahan. Kalau standarnya pintu itu di samping. Oh, pintu di samping. Ini pindah ke tengah. Oh, ini pindah di ke tengah. Yang ini pintu jadi kamar. Jadi untuk custom dalam ini masih bisa Kang Ubi ya? Masih bisa, ini bisa. Bisa. Nah, ini kamar satu. Ini kamar satu. Ini dapur, sebenarnya ini. Untuk dapurnya. Ya. Ini ruangan? Ya, dapur. Nah, ini buat cuci jemur bisa lah gitu. Di area belakang. Ya. Ini harga di 500 jutaan. Ya, ini kamar mandi satu. Ke atas mungkin lagi sedang berprogres Kang Ubi ya. Iya. Kita pengen lihat beberapa unit yang ada di depan Kang Ubi. Boleh, boleh. Jadi untuk Bapak, Ibu serta teman-teman semua yang memang sedang mencari hunian di wilayah Sayap Setiabudi Bandung, ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk Ibu, Bapak serta teman-teman semua. Nanti kita akan coba explore beberapa unit yang ada di bawah, karena untuk unit sendiri ini, Kang Ubi, ada berapa tipe semuanya? Ada 8 tipe pilihan. Cuman yang tahap baru itu tahap 2 ini. Tapi pas jalan jalan sama prime. Harga mulai di 500 jutaan. 500 jutaan. Dan tipe unit semua itu 2 lantai. 2 lantai. Ada yang bebas custom? Ada. Tampak depan dan tampak luar ada. Berarti ya? Tampak dalam? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke, nanti kita sambung lagi, ada unit yang akan kita review. Satu lagi, unitnya itu belum diserah terima kan Kang Ubi? Iya. Tipe apa itu teh? Di Lavender. Di Lavender. Baik, Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi. Sekarang kita tutup dulu. Sekarang Kang Danu pamit, Kang Ubi juga pamit, Kang Ijo juga pamit. Jadi Kang Ijo dari tadi juga mengikuti saya. Mudah-mudahan Kang Ijo panjang umur, berkah rezekinya dengan Kang Ubi. Kita sambung lagi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit tipe di sini Kang Ubi. Yang ini ada tipe custom nih. Ini tipe custom. Jadi ini untuk tampak muka bebas Kang Ubi ya. Bebas, dan tipe unit juga bebas Misalnya. Untuk luasan tanah juga masih bervariasi. Dan unitnya ini masih ada? Ada satu lagi yang coupling custom. Ini desainnya, konsepnya American style Kang Ubi ya. Dan untuk unit yang ini dengar-dengar ada ready stock ya? Ada ready stock, ada di tanggal 8. Ini tipe Rosemary. Tipe Rosemary bisa terlihat Ibu tiga Bapak. Lantai, ya. Tiga lantai ini luas. Tipenya berapa luas tanahnya? 60-an. 60 meter persegi dengan luas bangunan? Iya. 60. Baik, kita jalan-jalan ke depan. Dan untuk Bapak, Ibu serta teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang masih setia di channel Properti Sunda atau channel Properti Kang Danu. Nah, ini Kang Ubi, ini masih ada, udah sold out semua, ada. Ini tipe ini sandalwood yang American style itu ya. Aha. Bebas. Bebas. Ini dan ini sebagian unit perlu diketahui oleh Ibu, Bapak serta teman-teman semua, untuk unit ini sebagiannya sudah terhuni dan ada beberapa yang memang akan segera diserah terimakan kepada pemiliknya. Jadi ini unit 2 lantai, kita bisa lihat dari fasad depan juga sudah ada roster nih di depannya. Nah, untuk spesifikasi yang lebih ini berapa kamar? Ini 2 kamar. Dua kamar? Iya.
dua kamar, satu kamar mandi juga dua. Tipenya berapa ini, Kang Ubi? 36. 36 per 55. Baik, Kang Ubi, kita jalan lagi ke depan. Apa ini? Ini yang blok custom nih. Oh, ini blok custom. Iya. Yeah. Yang seperti kayak American yeah. style di depan. Iya. Yeah. Ini satu lagi nih. Jadi ada satu unit coupling yang mungkin nanti bisa jadi pilihan untuk ibu bapak. Blok apa namanya yang bebas custom tuh? Blok B. Blok B ya. Yeah. Jadi untuk desain suka. B9. Luas tanah 94. Iya. Yeah. Ini desainnya bebas. Desainnya bisa suka-suka gitu yeah. ya. Oke. Okay. Siap, update lagi ke sebelah bawah. Jadi untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, ini memang sebagian unit sudah bisa terlihat. Satu lagi. Ini untuk Rosemary. Rosemary satu lagi. Rosemary yang inden juga masih ada. Ini posisinya tak. Harga mulai di 700 jutaan. Rosemary itu bentuk rumahnya tampak mukanya seperti ini, dan ini dilengkapi 3 kamar tidur. Hampir 3 lantai ini, Kang Ibi ya? Iya, 3 lantai. Jadi unit Rosemary ini 3 lantai, ada unit indennya 1. Kita akan ke bawah. Kita lihat di bawah. Untuk yang ready stock aja. Ready stock boleh, Kang Ibi. Jadi untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang nanti survei ke lokasi atau visit ke lokasi, nanti bisa ketemu dengan Kang Wibi. Beliau ini sebagai PIC atau Krom di project ini. Lokasinya ini sangat strategis karena dekat dengan beberapa kampus ternama di kawasan Setiabudi. UPI ini sangat dekat, Kang Wibi ya? 10 menitan. Dan ini tipe yang lainnya lagi. Lavender terbaru ini ya? Iya. Belum diserah terima kan, Kang Ibi? Belum. Ini udah. Oh, udah. Ini orang. Dan ini juga ada. Ini unit ready stock. Tipe 35, tanahnya di 55 meter persegi. Di depan juga sudah ada carport. Dua. Kalau yang kecil-kecil ya. Atau mobil apa yang kecil-kecil, Mang Kang Ibi, biarinlah nyengir juga dah. Kita mah kontennya seadanya. Ada satu lagi yang inden. Ini yang inden? Tapi bisa custom juga nih. Bisa custom juga. Iya. Ini dilengkapi berapa, pengen lihat, Kang Ibi? Lebar muka tuh ada 6 meter ya? 5. Untuk lebar muka ini 6 meter. Ini namanya tipe Lavender. Fender, kita bisa lihat ke dalam, dan di bawah juga langsung ketemu dengan area dapur. Area kamar dapur. Tidur. Oh, ini kamar tidur. Kamar tidur, Pak, udah di kuncinya di sini. Oh, ada kamar tidur pertama di lantai bawah, dan ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Sudah ada kloset duduk dan ada shower juga. Ini naik ke lantai 2 ya. Dua. Ini juga dari jendela bukaan. Ini ke lantai 2. Oh, jadi ruang tamunya ada di atas? Iya. Ruang tamunya cukup minimal. Ruang keluarga. Ini balkon mini belakang mungkin ya. Mini samping. Ini balkon mini samping. Kita bisa lihat di sini. Kita menikmati kehijauan perbukitan di wilayah Lembang, dan beberapa akses pariwisata di sini sangat dekat, Kang Ibi. Iya, 15 menit. Ke Angkuban Parahu. Ke Lembang. Ke Lembang 15 ke Lembang, menit. Floating market. Jadi terkait spesifikasi detail unit yang disediakan di klaster atau proyek perumahan ini, nanti akan saya simpan di bawah deskripsi video ini. Untuk unit ini teh dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Ya. Harga mulai yang Lavender ini teh 600 jutaan. Jadi untuk Bapak, Ibu serta teman-teman semua yang memang sedang mencari hunian di wilayah kawasan Bandung Utara Lembang, sayap Setiabudi Bandung, ini bisa dijadikan salah satu referensi pilihan untuk Bapak, Ibu serta teman-teman semua.
Jadi jika ada yang perlu dikonsultasikan atau ditanyakan dan terkait spesifikasi detail, nanti akan saya simpan di bawah deskripsi video ini. Terkait unit yang ready stock mungkin hanya ini aja, Kang Ibi? Iya, tinggal satu yang ready stock. Rosemary ada dua berarti ya unit ready stocknya. Baik Bapak Ibu serta teman-teman semua, jadi nanti jika ada yang perlu dikonsultasikan atau ditanyakan cukup klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Baik, kita update lagi terkait unit yang ready stock mungkin ya, siap huni ya. Dan unitnya ini ada di belakang Kang Wibi. Ini tipenya di berapa nih Kang Wibi? Ini hampir sama dengan. Jadi sekitar tanahnya 60-an. Tanahnya di 60 meter persegi. Untuk luas bangunan di. Dan itu gak ada penambahan. Jadi sudah di custom? Sudah di custom. Harga di berapa ini Kang Wibi? 7,5. Bisa direview dalamnya? Boleh Kang Wibi. Baik, kita lihat ini ada satu carport di depan dan sudah ada taman depan juga. Unitnya dua lantai Kang Bi. Dua setengah lantai. Harga di berapa tadi tuh lupa lagi ya? 700 jutaan. Dan di bawah ini juga langsung disambut dengan area dapur. Yang menyatu dengan ruang tamu. Di sini ada satu kamar tidur. Jadi mohon maaf Kang Ijo, kepala saya jangan disut. Nah ini kamar tidurnya cukup minimalis. Sudah ada jendela kristal di depan ini untuk pencahayaan ke area kamar tidur pertama yang ada di lantai dasar. Dan di depan juga ini sudah ada jendela bukaan dua. Di sana itu adalah kamar mandi berarti ada satu dua. Udah custom untuk layout dalamnya dan ini tangganya menuju ke lantai dua. Ini lantainya inilah dan ini untuk area ini ruang keluarga juga bisa. Kamar kedua ada di dalam, bisa dilihat untuk kamar tidur kedua. Jadi master bedroomnya yang mana nih? Yang ini, yang atas? Ya, yang ini, soalnya dapat ini. Ini untuk area kamar tidur utama mungkin ya, master bedroomnya. Bisa dilihat ibu bapak, di sana juga ada sleeping door. Itu adalah pintu bukaan yang bisa didorong. Bisa di apa namanya? Buset. Geser. Ini adalah area balkon mini depan. Kita bisa lihat di sini penghijauan di area perbukitan di kawasan Bandung Utara. Ini balkonnya. Balkon samping. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk pagi-pagi bersantai ngopi-ngopi di situ. Ini kamar mandi kedua. Sudah ada kloset duduk, ada ventilasi udara di depan, juga ada shower. Ini balkon samping. Ini balkon samping. Ini juga buat bersantai. Di sini juga bisa dimanfaatkan untuk area jemuran dan kebutuhan yang mungkin disesuaikan oleh ibu bapak serta teman-teman semua. Saya ingatkan lagi, unit ini ready stock dan siap huni. Harganya mulai di 700 jutaan dan ini masih ada lantai ke setengah. Jadi ini dua lantai setengah. Kita akan menuju ke setengah lantainya dari atas. Ruangan di atas ini Kang Ibi? Ya. Sebagai apa ini teh? Ini bisa untuk apa aja bisa. Dormitory. Oh iya. Kamar juga bisa. Ini hitungannya sih bukan dua lantai setengah, bisa dibilang mungkin hampir tiga lantai. Area toren untuk pengecekan air di sini. Ini kayak seperti magazin padahal ya. Magazin. Mejanin. Dan ini bisa dilihat pemandangan dari atas rumahnya ke arah utara, ke arah selatan, dan ini ke arah barat. Ada Kang Ejol di sini. Jadi untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua yang memerlukan rumah siap huni ready stock dua lantai setengah, kalau menurut saya ini
hampir 3 lantai, harga di 700 jutaan. Ini sangat recommended. Jadi saya sarankan visit lokasinya, hubungi Kang Wibi yang berada di lokasi. Kita akan coba keliling-keliling lagi karena memang tipenya begitu banyak di klaster ini, hampir ada 8. Iya. 8 tipe pilihan. Iya. Baik, kita turun ke handap. Boleh. Aduh. Lumayan ada heo ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat dan membantu untuk ibu bapak serta teman-teman semua yang memang sedang mencari hunian di kawasan Sayap Setiabudi Bandung. Ini bisa saya rekomendasikan karena kenapa? Kelebihan memiliki hunian di klaster ini mungkin salah satunya bisa menikmati keindahan alam di kawasan Lembang. Dan beberapa pusat pendidikan seperti kampus UPI di sini sangat dekat sekali. Tempat wisata Lembang juga di sini sangat dekat sekali. Hanya membutuhkan waktu 15 menitan saja, ibu bapak serta teman-teman semua sudah sampai di berbagai tempat pariwisata yang berada di kawasan Lembang. Kita akan keliling lagi, Nabi. Untuk jalan sendiri mungkin ya nanti di depannya. Kita bahas lagi nanti di depan. Jadi ini adalah unit ready stock yang ketiga. Saya tutup dulu, nanti kita lihat akses jalannya yang berada di depan. Jadi terkait akses jalan menuju lokasi proyek ini, Kang Uji, ini bisa melalui jalan mana aja? Ini, Kang Uji. Kalau dari sini tuh bisa keluar dari Budi Indah. Atau dari Polsek Cidadap, Setiabudi. Oh, Setiabudi, Polsek Cidadap. Ya. Masuk ke Setiabudi dalam. Akhirnya keluar dari SD nanti sebelah kiri. Berapa menit nih dari jalan-jalan utama Lembang aja lah menuju ke lokasi proyek ini? Dari kurang lebih 10 menitan nyampe sini. 10 menitan. Dan ada dua jalur dari sana satu. Iya, dari Setiabudi Budi Indah. Ya. Itu bisa. Ini saya tak. Oh, dari sana juga bisa ya? Iya. Jadi masuknya ke Budi Indah. Masuknya ke Budi Indah, sama dengan yang di depan ya. Jadi untuk bapak, ibu, serta teman-teman semua yang ingin berkunjung ke lokasi atau hanya sekedar melihat-lihat lokasi ini bisa melalui jalan yang tadi dijelaskan. Melalui jalan Budi Indah dan nanti bisa masuk dari arah sana ataupun dari arah sini. Dan ini lokasi perumahannya, lokasi proyek ini. Sudah one gate system ada di depan. Jadi ini Kang Ijo mengamankan. Saya mohon penjelasannya Kang Ijo. Menurut Kang Ijo, akses terdekat menuju lokasi proyek ini melalui jalan mana? Ini tergantung ya. Jadi ada dua segmen. Untuk segmen pertama itu orang yang hunian harian di Bandung. Salah satunya aktivitas di perkotaan Bandung dekat kampus UPI. Kalau dari kampus UPI itu kurang lebih 10 menit. 10 menit kan? Yang segmen kedua ini untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sedang liburan ke Bandung nih, tinggalnya di Jabodetabek, terus berkunjung ke Bandung, Bapak Ibu dari kawasan Lembang ke sini itu sama kurang lebih 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Lembang. Dari kawasan Lembang. Jadi pusat pendidikan mungkin di sini kampus UPI dan ada beberapa yang lainnya. Ya, ada beberapa lain seperti NH ya, dan beberapa pusat perkotaan Bandung. Maksudnya tempat nongkrong gitu ya. Paris Panjapa juga Paris ada ya. Panjapa dekat di sini. Jadi mungkin itu saja untuk ibu bapak serta teman-teman semua. Barusan sudah dijelaskan oleh Kang Wibi sebagai Chrome PIC atau in-house di salah satu proyek yang memang ini sangat menarik karena memang memiliki 8 tipe unit pilihan. Ya, nanti terkait spesifikasi detail, harga, selling point, serta promo nanti akan saya simpan di bawah deskripsi video ini. Dan tadi juga Kang Ijul sudah menjelaskan terkait akses jalan serta beberapa pusat pendidikan bisa menjadi salah satu kelebihan atau keunggulan dari proyek klaster perumahan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan untuk ibu bapak serta teman-teman semua. Sekarang mungkin Kang Danu hanya dapat menginformasikan itu saja. Kantor pemasarannya. Untuk kantor pemasaran. Ini nggak tahu, kita sambil jalan ke dalam. Oke. Untuk kantor pemasaran. Ini udah ada pos security ya, keamanan, CCTV 24 jam. Untuk jalan udah di Papin juga. Ini Kang Ijo cukup mendetail. Ini untuk pos security-nya. Dan ini Bapak security-nya ada di depan. Dan di depan sana itu adalah
Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau misalkan sudah datang ke lokasi jangan khawatir, nanti langsung ada kantor pemasaran. Ada kantor pemasarannya, ada Kang Widi juga yang nanti akan menghandle Ibu Bapak serta teman-teman semua. Ya mungkin itu saja, sekarang Kang Danu pamit, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan membantu. Saya doakan untuk Ibu Bapak serta teman-teman semua, semoga dimudahkan dalam pekerjaan dan dilancarkan rezekinya, diberi keselamatan, juga dimudahkan segala keinginannya, urusannya, dan cita-citanya memiliki hunian di tahun ini. Sekarang Kang Danu pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bicarain belum, promonya apa aja? Jadi ada kata-kata terakhir dari Kang Widi terkait promo mungkin di sini. Promo buat konsumen. Promo buat konsumen. Sok diingat-ingat dulu Kang Widi, ini masih ada durasi sekitar 1 jam setengah. Promonya lupa lagi, ya udah nanti saya simpan aja di bawah deskripsi lah.